Presiden Joko Widodo terima delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat dan ASEAN di Istana Negara. Wakil Presiden beri sambutan pada acara Munas Satu Jaringan Pengusaha Nasional. Kapolri hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, bahas kasus Brigadir J. Halo, selamat malam. Saya Tommy Ristanto kembali menemani Anda dalam program Presisi Utama edisi 24 Agustus 2022. Sejumlah informasi terhangat yang terjadi sepanjang hari ini akan kami hadirkan khusus untuk Anda. Saudara, inilah Presisi Utama selengkapnya. Dan untuk mengawali Presisi Utama pada malam ini, berikut kami hadirkan 5 berita utama yang kami kemas dalam Top 5 News.